Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, ini mangga yang sudah berbunga. Ini hasil dari penyetresan alami atau pengurangan air yang dilakukan beberapa bulan. Ini sudah memunculkan bunga-bunganya di seluruh ujung tunasnya ya. Ini keadaannya kering. Ini biasa saya keringkan karena kebetulan musim panas juga, jadi airnya kurang. Jadi ini alami penyetresan atau pengurangan air, tidak ada penambahan pupuk atau apa, ini murni alami dengan pengurangan penyiraman. Ini bisa dilihat masih kelihatan kering dan daunnya pun sering kelihatan layu. Mudah-mudahan nanti bisa jadi buah satu atau dua ya, karena ini secara alami tidak akan saya pupuk, paling cuma penyiraman setelah bunganya keluar semua biar bunganya enggak rontok ya. Ini hampir setiap ujung tunas mengeluarkan bunganya. Ini jadi jenis mangga Red Ivory ini kalau tidak salah ya. Nah guys, sekian dulu teman-teman. Semoga bermanfaat dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.